kita perlu merakit mesin pengangkut kayu. Hebat! Dan kini kita harus mengisi bahan bakar mesin pengangkut kayu. Pompa. Siap. Rel kereta ini sudah lama tidak digunakan. Ayo bersihkan dari pohon-pohon ambruk. Ayo cuci mesin pengangkut kayu. Lanjutkan. Ayo rakit drainase ini. Itu dia. Ayo muat kantong-kantong kosong ini ke drainase. Teruskan kerja yang bagus. Ayo singkirkan sisa ranting dari rel. Sekarang, ayo cuci drainase ini. Kita melakukannya. Pertama, ayo rakit kereta tambang. Siap. Sekarang, ayo muat bahan-bahan ke kereta tambang. Kita melakukannya. Kita perlu memperbaiki rel. Jika sudah diperbaiki, rel ini bisa digunakan untuk transportasi. Sekarang, ayo cuci kereta tambang. Teruskan kerja yang bagus. Pertama, ayo rakit gerbong sampah. Hore. Dan sekarang, ayo pasang stiker tanda ke mobil sampah. Itu dia. Rel kereta ini membawa kita ke stasiun kereta ajaib yang terbengkalai. Ayo bersihkan bangunan ini. Kita perlu mencuci gerbong sampah.
lanjutkan. Ayo rakit gerobak datar. Siap. Sekarang, ayo muat bahan untuk perbaikan ke gerobak datar. Hebat. Ayo perbaiki stasiun kereta api ini. Kita perlu mencuci gerobak datar. Lanjutkan. Pertama, ayo rakit derek dengan bakargo. Sekarang, ayo muat atap ke derek dengan bakargo. Siap. Ayo pasang atap dan jendela baru. Kita perlu mencuci derek dengan bakargo. Selesai. Ayo rakit mesin bucket lift. Kamu melakukan hal yang bagus. Pertama, ayo isi bahan bakar mesin pompa. Hebat. Ayo pasang jam dinding stasiun. Ayo cuci mesin bucket lift. Hebat. Kita perlu merakit lokomotif. Lanjutkan. Ayo isi bahan bakar lokomotif. Pompa.
lanjutkan. Kita perlu memeriksa lokomotif sebelum perjalanan panjang. Kita perlu mencuci lokomotif. Teruskan kerja yang bagus. Ayo rakit kereta. Ayo coba. Hebat. Stasiun siap beroperasi. Kini para penyihir bisa melakukan perjalanan.